Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan Rasid Bus Channel Sobat Busmania. Pada sore hari ini Kamis tanggal 30 September tahun 2021, kita berada di Terminal Pare Solok Sobat Busmania, memantau kedatangan bus dari Jakarta dan sekitarnya di Terminal Pare Solok. Baru saja sampai di Terminal Pare Solok, 2 unit MPM Mutia Putri Mulia Sobat Busmania. Yang pertama MPM Sadulur dan yang kedua MPM yang admin belum tahu julukannya ini Sobat Busmania. Masuk unit ketiga MPM dari perantauan Jakarta dan sekitarnya di Terminal Pare Solok, MPM dengan julukan New City. Dan ini unit keempat Sobat Busmania, unit keempat MPM baru saja sampai di Terminal Pare Solok, MPM dengan julukan I Love Muslim. Dilakukan proses transit penumpang antar penumpang MPM sesuai dengan daerah tujuan masing-masing Sobat Busmania. Setelah selesai melakukan proses transit penumpang
4 unit MPM meninggalkan Terminal Brest Solo menuju daerah tujuan Sobat Usmania. Diawali oleh MPM dengan julukan Sadulur. Di belakang Sadulur menyusul MPM New City. Menyusul MPM New City ada unit ketiga MPM dengan julukan I Love Muslim. Berikutnya unit keempat MPM meninggalkan Terminal Brest Solo menuju daerah tujuan. Bumarang Jaya yang baru saja sampai dari Jakarta meninggalkan Terminal Brest Solo menuju daerah tujuan Sobat Usmania. Unit kedua Bumarang Jaya meninggalkan Terminal Brest Solo menuju daerah tujuan.